dan juga kemarin terasa alhamdulillah Pak Bupati Wali Kota sudah menindaklanjuti. Kami tentu apresiasi dengan baik. Tidak ada sudah menolong. Jadi saya kira kita sama-sama tadi mendengar harapan Bapak Gubernur, Pak PLT adalah bagaimana semua daerah mengantisipasi lonjakan konfirmasi COVID. Yeah. Sama halnya di Kabupaten Bone ini, saya kira minggu terakhir ini cukup melonjak dan itu harus dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda, yep, untuk melaksanakan 3T, tracking dan testing. Dan hasilnya kemudian pengawalan pada isolasi dan diberdayakan adalah PKP seperti itu. Kemudian koordinasi dengan provinsi harus semakin solidar. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan rumah sakit sebagai tempat isolasi bagi, yes, masyarakat yang terkonfirmasi COVID dan agak perlu penanganan secara medis. Saya kira itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah vaksin, pengawalan secara ketat vaksin bagi masyarakat. Dan alhamdulillah tinggal menunggu kita vaksin, berapapun jumlahnya vaksin yang datang itu, saya kira masyarakat sudah menunggu vaksin. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan vaksin tahap ketiga bagi tenaga kesehatan yang jumlahnya sangat terbatas.